kurangnya persiapan menghadapi kondisi saat ini, ya. Dan itu memang bagi saya mencerminkan bahwa roda-roda pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik, ya. Mungkin menteri-menteri dan bahkan pejabat-pejabat dan birokrasi itu beberapa bulan terakhir saking sibuknya berpolitik, akhirnya banyak urusan keperluan masyarakat justru tidak terurus, ya. Terutama tentunya yang paling kelihatan adalah masalah beras ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.